Macam ni kita ambil sikit lah, sikit. Sekejap nampak dia. Saya nak, tak payah nak apa. Orang kata gula. Sedikit gula je. Yeah. Gula ni fungsi dia untuk hilangkan rasa pedas tu. Dia nak potong rasa pedas tu. Sebab kita pakai cili pisau yang pedas, kita nak potong sikit rasa pedas dia. Dan seterusnya kita pakai garam halus. Garam jangan ambil banyak, darah tinggi. Sikit lah. Buat rasa je. Buat rasa-rasa. Kita pengen. Sambal ni dia ada rasa ala-ala sambal nasi lemak ya tuan-tuan. Jadi ala-ala nasi lemak. Sampai nak minyak pun dah pecah. Minyaknya kita jangan pakai banyak. Kolesterol. Besar rapi sikit tuan-tuan. Itu kita letak air sikit je tuan-tuan. Tuan-tuan dan perempuan. Ni, air. Sikit kita pakai. Sambal dia. Macam bila tak ada, pertama tak ada kan? Sambal, sambal ayam. Tak betai ke? Ini sambal ayam betai. Bukan sambal udang betai. Sambal ni kalau campur dengan petai, tuan-tuan, dia jadi lebih padu. Sipu-sipu je. Dia sisincah je. Ini je. Jadi nak sambal. Kita tuangkan ayam ni. Yang ni kita takut je kita yang guling-gulingkan ni tuan-tuan. Ini je. Buat tadi sini. Jadi dah ayam sambal untuk mana orang-orang tua tu bolehlah makan ayam dibuang kulit. Supaya untuk menjaga kesihatan ya. Ayam yang ada kulit ni dia tak sesuai pada peringkat umur yang ada macam-macam penyakit kronik. Okey. Jadilah sambal ayam sini jelah rupa dia ya.